Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan materi yang tadi ya, masih tentang fil hadiqah, di kebun. Nah, kali ini kita akan belajar at-tarkib atau gramatikal. Kemarin kita sudah belajar tentang isim isyarah plus isim. Nah, sekarang ketambahan satu lagi yaitu plus asifat. Nah ya, kalau kemarin kita kan isim isyarah sudah belajar. Kalau isyarah itu yang kita pelajari itu ada 4, yang berupa hadah, hadihi, dan zalika, tilka. Ya, kemarin sudah ya, hadah berarti ini untuk kata yang dekat. Hadah berarti dekat. Plus untuk laki-laki, dekat untuk laki-laki. Terus hadihi, hadihi itu untuk dekat, caranya dekat, tapi untuk yang perempuan. Ada 4 ya. Terus zalika itu artinya untuk yang jauh. Itu kan untuk menunjukkan yang jauh. Itu jauh. Untuk yang laki-laki atau yang mudakan. Terus satu lagi tilka. Tilka itu yang caranya juga jauh, untuk yang perempuan atau muannas. Terus kita kemarin sudah tahu juga apa itu isim. Isim itu kata benda atau sesuatu yang menunjukkan kepada dirinya tidak bersertaan dengan waktu, berbeda dengan fi'il. Kalau fi'il itu bersertaan dengan waktu. Misalnya apa? Doroba itu artinya telah lampau. Berarti doroba kan artinya memukul. Tapi ketika doroba itu atau fi'il memiliki waktu, yaitu telah lampau. Misalnya doroba berarti telah memukul. Kalau yadribu sedang atau akan memukul. Kalau idrib itu pukulan, itu fi'il. Berbeda dengan isim. Kalau isim itu tidak memiliki waktu atau masa. Ya, banyak contohnya, misalnya nama. Nama itu sudah termasuk isim. Zaini atau Andi atau siapa, Zainab, Fatimah. Begitu juga dengan benda-benda. Misalnya ini kolamun, pulpen. Terus kita pun buku itu juga benda. Tak lagi sakuratun, papan tulis itu juga benda, berarti isim. Nah, kemudian tentang sifat-sifat. Nah, sekarang pertanyaannya sifat itu apa? Kalau sifat itu ya sesuatu yang mensifati. Kalau di sini itu kata sifat dari benda sebelumnya. Sifat itu ada talanya nanti. Besar, kecil, panjang, pendek, panas, dingin, dan lain-lain. Itu namanya sifat. Terus sekarang yang akan kita bahas itu antaranya sifat dengan isimnya harus sama. Sama dalam hal apa? Yang pertama, sama dalam hal muzakkar dan muannasnya. Yang pertama ya, dalam hal muzakkar dan muannasnya. Itu harus sama antaranya isim dengan sifat dengan yang disifati. Antara sifat dengan yang disifati. Itu harus sama yang pertama dalam hal muzakkar dan muannasnya. Terus yang kedua, itu harus sama dalam hal makrifat dan nakirohnya. Apa itu makrifat dan nakiroh? Ini untuk mudahnya itu harus sama dalam ketika al, ada alnya, ada al, alnya atau tidak. Jadi itu terus dalam hal tanwinnya, ada tanwinnya atau tidak. Tanwinnya atau tidak. Maksudnya gimana sih? Nanti Pak Syarif jelaskan. Yang pertama itu harus sama dalam hal muzakkar dan muannasnya. Isim sama sifat itu harus sama dalam hal muzakkar dan muannasnya. Contohnya apa? Zalika kita pun jadi tun. Zalika itu artinya itu isyarah untuk yang jauh. Untuk yang muzakkar, zalika itu artinya itu. Kita pun itu kan muzakkar, makanya dari mana tahu muzakkar? Karena tidak ada tamar utoknya.
yang seperti ini. Itu di bangkai ini maka disebut dengan muzakkar. Makanya ketika isimnya berbentuk muzakkar, sifatnya ini kan sifat ya, sifatnya itu harus muzakkar pula. Jadidun itu artinya baru. Kita buku. Itu buku yang baru. Itu buku yang baru. Itu buku yang baru. Antara ini dengan ini itu harus sama dalam hal muzakkar dan muannasnya. Ini juga sama kan? Polamu tawinun, polamu itu artinya pena atau pulpen, tawinun panjang. Itu pena yang panjang. Itu pena yang panjang. Yang panjang. Itu kan sifatnya berarti panjang. Sifat dari pena itu panjang. Ini sesuai antara isim dengan sifatnya itu sesuai dalam hal muzakkar dan muannasnya. Seperti itu. Terus adaannya atau tidak, adatannya atau tidak, maksudnya gini. Ketika yang di depan adaannya, maka isimnya maksudnya ketika isimnya adaannya, maka sifatnya juga harus memiliki al. Misalnya hada, ini kan tidak ada alnya ya, kita kasih al. Hada al kita bu, al kita bu, maka sifatnya pun harus memiliki al, berarti al jadi itu. Hada al kita bu al jadi itu. Nah, kita boleh tanding ya. Kalau ada al tidak boleh ditanding. Tidak boleh kok al jadi itu. Al jadi tun itu tidak boleh, harus salah satu saja. Ketika ada al berarti tidak boleh ditanwin, berarti al jadi itu. Kalau tidak alnya berarti ditanwin menjadi jadi tun, seperti itu. Itu maksudnya ada alnya atau tidak, ada tanwinnya atau tidak, seperti itu. Ya, kalau ini kan ditanwin semua kita pun jadi tun kita pun. Nah, kalau ini tidak ada al jadi itu, al kita pun, seperti itu. Ada kita pun. Contohnya muannas itu apa ini? Tilka sajaratun kabiratun. Tilka itu artinya itu. Sajaratun itu artinya pohon.